selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Berjumpa kembali di channel ini. Untuk video kali ini, saya akan membahas ataupun berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana caranya mengaktifkan aura pengasihan yang ada di dalam diri kita. Nah, cara ini cukup simpel dan mudah dilakukan tanpa memandang status apapun. Semua orang pasti bisa mengaktifkan aura pengasihan ini. Ya, sebelum saya lanjut ke pembahasannya ataupun lanjut ke caranya, alangkah baiknya untuk kamu yang baru gabung di channel ini untuk menekan tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang bermanfaat dan berguna untuk kamu, yang insya Allah akan menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Ya, oke. Saya harap kamu sudah menekan tombol subscribe-nya dan saya langsung lanjut ke pembahasannya. Sebelumnya, kamu siapkan kaca ataupun cermin yang mungkin biasa kamu buat untuk dandan ataupun merapikan baju, merapikan penampilan kamu. Nah, cermin yang biasanya kamu pakai sehari-hari. Nah, setelah kamu sudah mempersiapkan cermin tersebut, berdirilah kamu di depan cermin tersebut. Tatap mata kamu yang ada di bayangan cermin tersebut. Nah, setelah itu niatkan di dalam hati kamu untuk mengaktifkan aura pengasihan yang ada di dalam diri kamu. Nah, setelah itu afirmasinya itu sesuai dengan niat kamu, sesuai dengan niat yang ada di dalam hati kamu. Nah, ini akan saya beri sedikit contoh. Misalnya, kita berdiri di depan kaca, kita memandang mata kita yang ada di bayangan kaca. Kita sambil meniatkan untuk mengaktifkan aura pengasihan yang ada di dalam diri kita. Nah, afirmasinya, ini contohnya. Saya berniat mengaktifkan aura pengasihan yang ada di dalam diri saya. Semua orang akan mencintai saya. Semua orang akan menyayangi saya. Semua orang akan merindukan saya. Semua orang akan tertarik dengan diri saya. Nah, inilah sedikit contoh afirmasi. Nah, afirmasinya ataupun niatnya ini bisa kamu ubah sesuai dengan niat yang ada di dalam hati kamu, ataupun mungkin dari beberapa kamu ingin memikat seseorang. Nah, niatnya ataupun afirmasinya kamu kasih nama orang tersebut yang ingin kamu pikat, itu juga enggak apa-apa ya. Yang terpenting di dalam ilmu mengaktifkan aura pengasihan ini adalah kita berdiri di depan kaca dan sambil menatap mata kita yang ada di depan kaca sambil membaca niatnya. Nah, ini yang terpenting. Dan afirmasinya, niatnya ini tergantung apa yang niat yang ada di dalam hati kamu. Ini bisa diganti sesuai dengan niatnya. Cara ini bisa kamu lakukan setiap hari. Agar apa? Agar aura pengasihan yang ada di dalam diri kamu ini benar-benar sudah terpancar. Nah, ya. Karena kita melakukan ataupun mengaplikasikan cara ini hanya satu kali, ini terkadang tidak maksimalnya. Kita perlu mengaplikasikan ini secara berulang-ulang setiap hari. Nah, mungkin setelah 3 hari ataupun 7 hari kamu akan merasakan tentang terpancarnya aura pengasihan yang ada di dalam diri kamu. Ilmu ini bisa dilakukan oleh semua orang tanpa memandang status apapun. Ya, mudah dilakukan. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Ya, dan semoga bermanfaat atas sedikit ilmu yang saya bagikan untuk kamu, ya. Oke. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini, selalulah bijak untuk menerima setiap informasi apapun. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.